Nah, kita tambahin amres. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, kembali lagi dengan saya Rixi dari Vinci ID. Di video kali ini akan berbeda, bukan mobil-mobil SUV tentunya. Nah, sekarang ada mobil yang imut, kecil, lucu. Mau tahu kan dalamnya seperti apa? Dan kalian juga pasti tahu nih, ini untuk mobil apa. Jadi, ini untuk mobil Wuling REV yang paling laris di Indonesia nih, yang mobil listrik yang lumayan banyak lah di jalan. Nah, ini untuk pengerjaannya itu untuk upgrade jok mobil ya, bukan jual mobil, karena banyak banget nih bilang jual mobil. Nah, ini untuk hasil pengerjaannya. Nah, jadi ini untuk mobil yang imut-imut lucu ini, interiornya udah di-upgrade. Nah, ini untuk pengerjaannya apa aja. Ini untuk door trimnya ada kombinasi dengan warna krem dan warna shadow. Terus untuk bagian setirnya, ini pakai warna beige, atas bawah, kanan-kiri, pakai warna shadow. Dia kanan-kirinya ini perforate, jadi untuk variasi. Nah, terus di sini nih. Oke. Nah, di sini ada pengerjaan panel dashboard. Jadi panel Wuling REV ini kan yang tipe tingginya. Jadi ada panel dashboard awalnya kain, di upgrade dengan beban premium microfiber kayak gini. Ada listnya nih kayak gini. Dibikin warna shadow dan warna beige. Ini cakep nih. Jadi lebih apa, kalau ada kotor atau apa tinggal dilap aja. Nah, pengerjaan yang paling penting di Wuling REV ini apa? Dia nggak ada console box, bikin males banget untuk perjalanan jauh. Karena kan kalau untuk perjalanan jauh kan pengennya santai ya kan. Nah, kita tambahin armrest. Ini armrest sangat berguna banget untuk perjalanan jauh. Jadi posisi nyetir kayak gini lebih santai. Mau sambil merokok? Nggak boleh. Nah, ini untuk bagian armrest. Nah, kalau misalkan kalian mau nambah seperti ini juga bisa. Nah, ini untuk joknya, model joknya pakai modelnya Mini Cooper. Mini Cooper, kalau nggak salah kemarin Mini Cooper Cabrio udah pernah ngerjain, terus diaplikasiin ke si Wuling REV. Wah, ini cakep banget. Ini bagian tengahnya ada perforate, walaupun di model wajik. Ini karena fungsinya fungsi banget buat sirkulasi udara, perjalanan jauh ke Jogja juga aman, nggak panas, damai. Sama di bagian sini juga ada wajik agar kayak menyatu. Sama ini variasinya, ada shadow. Ini ngikutin, ini namanya list 1 cm keliling ya. Jadi ini kosong nih listnya, bukannya ada list piping. Jadi ini kalau misalkan kalian mau pakai list piping, mendingan pikir-pikir dulu. Jadi lebih baik pakai list 1 cm kayak gini, karena lebih apa ya, lebih awet lah, lebih nggak gampang sobek-sobek gitu kena jeans. Sedikit review kita bagian jok belakangnya, emang agak ribet. Yaudah, habis sebentar ya, tunggu ya. Ini mesti ditarik dulu. Ini diisiin dulu. Sini. Beberapa menit kemudian. Jok belakangnya juga sama, modelnya seperti di depan. Ini dibikin aksen ada listnya ke sini. Anggapnya tuh kayak satu model, satu jok lah, kayak captain seat gitu. Padahal ini joknya tuh kayak apa ya, nyatu gitu sebenarnya. Walaupun ini terpisah gitu. Ini ada listnya, dudukannya juga sama, sandarnya juga ada perforate, ngikutin kayak depan. Untuk pengerjaan udah penambahan busa, walaupun jok ini kecil, kita tetap tambahin busa biar lebih gimana pun, biar lebih naik, lebih padat, lebih bagus. Ini kan posisinya kayak gini nih, jadi tuh lumayan nih, jari saya tuh lumayan kan, jadi lurus, nambah naik lumayan lah, nggak terlalu jadi keras-keras banget, empuk-empuk nggak banget-banget juga, soalnya rangkanya dia tipis, tapi untuk yang duduk baris kedua jadi lebih nyaman sedikit lah. Oke, okay. Oh ya, sama ini sedikit yang paling lebih penting, ini ada karpet dasar. Ini karpet dasarnya custom fit. Nah, ini jadi kalau tumpahan makanan atau minuman dia aman nih. Ini contoh karpet dasar custom fit di Wuling REV. Nah, paling itu aja kita. Udah gak ada lagi untuk di Wuling REV ini, udah habis. Kecuali kalau kalian mau bikin Wuling REV kayak gini dengan model berbeda, ya pasti nanti akan di review untuk semua-semuanya lah. Cuma kalau di rumah, mohon maaf aja, kita nggak bisa review karena kebanyakan untuk review mobil itu mobilnya kebanyakan pasti datang. Untuk pengerjaan kayak biasa, 2 hari selesai atau 1 hari selesai, tergantung model dan tergantung pengerjaannya apa aja. Terus bisa home delivery, bisa datang, ada garansi 3 tahun, jadi benang putus, benar warna, pecah, kempes dan retak. Jadi kalian nggak usah khawatir, langsung order aja di Vinci untuk jahitan yang presisi dan abadi. Thank you guys.